Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya ini ya. Oke. Masih di prediksi BRI Liga 1 Indonesia. Oke, untuk hari Minggu ternyata masih ada satu pertandingan lagi untuk malam hari ini ya. Ini lumayan seru juga, ini ada partai PS Tira lawan Persija Jakarta ya. Ini seru ya, karena PS Tira ataupun Tira Kabo ini berada di puncak peringkat kedua ya, hanya selisih beberapa gol saja sama Madura United karena sudah meraih daripada 3 kali kemenangan. Tira Kabo ini luar biasa ya, cukup mengejutkan di pertandingan 3 pertandingan awal, bahkan melampaui raihan daripada gol poinnya Borneo FC dan PSM Makassar yang ya lebih banyak bintang di sana tentu saja. Dan Tira Kabo juga kemarin sudah merekrut pemain-pemain asing yang cukup berkualitas menurut saya. Lawannya adalah Persija Jakarta, tim yang baru meraih 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Cukup bagus juga, lumayan lah ya. Persija ini berada di peringkat ke-9 karena baru 3 kali bertanding. Persija mungkin kemarin agak sedikit kewalahan ketika lawan Bali United, tetapi ketika lawan PSM cukup mampu mengimbangi, dan akhirnya ketika lawan Persis Solo mereka mampu memenangkan pertandingan. Mampukah kemarin Persija Jakarta ini? Karena kalau menang ini Tira Kabo bakal mungkin menggeser daripada Madura United ataupun tetap berada di peringkat kedua jika Madura United tetap memenangkan pertandingan. Sebelum saya prediksi ini, Madura sama Persebaya ini belum main ya, jadi belum tahu hasilnya. Oke, PS Tira lawan Persija. Ini Persija juga harus hati-hati karena PS Tira belum pernah kalah, menang terus, belum pernah imbang juga. Terus Tira Kabo juga harus hati-hati juga karena kebangkitan Persija mungkin akan segera dimulai, karena ini bermain masih di area Jawa Barat ya, tidak begitu jauh dari Jakarta, walaupun tandang ke kandang Tira Kabo yang berada di Stadion Pakansari Bogor. Ke Bogor mungkin hanya sekitar kurang daripada 2 jam dari Jakarta ke Bogor, jadi tidak ada masalah walaupun tandang buat Persija ya, karena masih dekat dan juga basis pendukung di Jakarta juga masih bisa menonton, menyaksikan ke Stadion Pakansari Bogor ya, masih di area-area yang dekat, tidak terlalu tandang yang jauh ya. PS Tira lawan Persija ini, walaupun di kandang PS Tira ini di bursa handicapnya ini Persija yang diunggulkan ya, yang kasih pur ini Persija, akan memberikan pur hampir 1 tapi tidak 1, handicapnya adalah 3/4, jadi Persija memberikan pur ke PS Tira 3/4 bola. Dan prediksi dari saya adalah PS Tira lawan Persija Jakarta bakal menang PS Tira. Tidak akan bosku, PS Tira lawan Persija Jakarta bakal imbang atau draw. Oke bosku, maju mundurnya imbang bosku. PS Tira lawan Persija Jakarta bakal menang Persija Jakarta. Tidak akan bosku, berarti imbang ini. PS Tira lawan Persija Jakarta bakal imbang kosong. Tidak akan imbang 1-1. Tidak akan imbang 2-2. Oke, maju mundur bosku, imbang 2-2. Wow, bakal pesta gol katanya ini, menurut prediksi daripada pendulum. PS Tira ataupun Tira Persikabo lawan Persija Jakarta ini bermain di kandang PS Tira di Stadion Pakansari Bogor, tetapi Persija tetap diunggulkan di sini dengan memberikan pur 3/4 di bursa handicapnya. Saya prediksikan bakal berakhir dengan skor imbang 2-2. Jadi dengan begitu saya pegang bawah, tentu saja pegang tim yang tidak diunggulkan. Saya pegang PS Tira ataupun Tira Persikabo dengan menahan 3/4 bola ya. Mudah-mudahan prediksinya benar-benar imbang atau bahkan tuan rumah PS Tira yang memenangkan pertandingan ini. Kembali lagi saya ke pabrik
ataupun setelan awal daripada channel ini, yaitu kebiasaan pegang bawah, tahan bawah dengan menahan PS Tira dengan menahan 3/4. Prediksi saya adalah PS Tira lawan Persija Jakarta imbang 2/4. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.